Kemarin dia belum ada. Okay. Jadi kita baru sampai ke Karang Resik itu jam berapa ya? Jam 5-an. Yes. Sekarang udah mulai sepi sih ya. Kayaknya ya, udah sore. Sore ya. Okay. Kita nanti explore tempat-tempat di Karang Resik. Oh,
sekarang lagi masuk ke apa daerah Viking. Terus kita mau coba lagi explore ke bawah, yang nggak tahu ada apa aja di sana. Kita coba lihat aja ya. Oke, jadi sekelilingnya itu kayak gini nih. Tuh, apa ya itu? Gak tahu ini apa. Nah, kalian bisa lihat. Dalamnya sih kosong, terus kayak ada pohon-pohon gitu, kering. Emang lagi musim kemarau lah ya. Cantik ya guys, kayak perahu gitu bentuknya. Hobi. Tapi itu kayaknya nggak bisa deh. Hobi. Ininya pintunya dihalangin. Perahunya juga kayak udah lewat gitu. No, nggak bisa. Nggak bisa, ini ketutup. Ke situ nggak ada akses. Goodbye. Sayang sekali, padahal ya. Gimana, Tan? Apakah kalian bertanya-tanya tentang siapa aku? Siapa? Siapa ya, tebak. Kalau ada yang tahu, boleh kasih giveaway. Giveaway kado. Komen yang banyak-banyak ya. Kalau gimana pendapat kalian tentang aku? Oh my god. Centil amat dia ya, guys. Oke, okay, jadi kita ke atas lagi karena kebetulan enggak ada jalan ya? Ya. Kasihnya ditutup. Yes. Jadi enggak ada jalan tuh ke bawah itu ya. Emang tuh gak ada jalan. Kita naik lagi ke atas. Tan, gimana Tan rasanya main pertama kali ya ke Karangresik? Atau udah pernah? Udah capek, bulat sekali ya guys. Baru pertama kali kesini terus. Oh my god. Kita naik tangga, udah kecapean. Baru juga beberapa menit ya kita kesini. Udah capek aja. Gerah. Yes. Udah gerah, udah mulai keringet. Tasik, jarang hujan ya. Yes. Jarang-jarang sekali. Makanya kering banget di sekitar kita. Destinasi di Tasik, Karangresik boleh juga sebagai tempat wisata kalian rekreasi bersama keluarga. Yes. Bisa dengan pacar. Yes. Pacar pun tempatnya bisa adem. Kalau mau adem kayaknya harus sore-sore ya kesini. Kalau siang, wah mantap. Terik banget mataharinya, gak akan kuat kalian. Oke, jadi ini ada kayak apa ya Tan? Lampu kayaknya ya. Apa? Hah? Pompos. Oke. Gimana men? Lihat sini, ngomong. Jadi itu kita mau masuk ke area yang kayak di farmhouse itu loh. Coba tunjukkan ke sana. Wah, labirin. Ini labirin. Ya bisa. Bisa lah meren. Cantik ya. Lucu. Kamu duduk. Kan aku jadi enggak
Tuh udah mau malam. Sepertinya harus bayar lagi deh atau udah tutup? Udah tutup ya? Kayaknya udah tutup deh. Kayaknya cucuk. Guys, kita ke sorean fix. Jadi ini tuh kayak udah tutup itu arenanya. Jadi kalian yang mau datang ke sini diusahain sebelum jam 4 udah di sini gitu. Jadi bagusnya dari pagi sih kalian kalau mau yang ke area yang apa? Yang farmhouse ini. Kalau misalkan udah jam asar ke sini ke sorenya udah tuh pengen kesana, tapi dia bisa ya? Enggak, udah tutup. Sayang sekali, padahal kita baru main pertama kali bareng di sini ya, berempat. Yes. Tapi udah tutup ya, lucu banget sumpah. Kalau kalian lihat nanti fotonya labirin kayak gimana. Foto? Okay. We not have food. Yes. We not take a photo at here. Kita baru naik dari sana labirin. Sekarang ini cerah banget. Aduh. Cerah pisan, men. Ini di belakang apa ya? Kafe dan resto. Tempat makan. Tania. Oke. Kelak. Kita mau ke mana lagi, Tan? Mungkin kita lihat-lihat dulu di sekitar sini ya, soalnya banyak destinasi buat bagus buat difoto juga. Yes. Cuma mungkin bisa juga buat kalau ada yang mau prewedding nikah di sini boleh, soalnya yes, tempatnya enak, bagus-bagus lagi ya viewnya. Yeah. Terus apa kalau sore hari, sumpah adem banget. Kalian mesti coba kesini. Terus emang udah sepi sih ya, gak apa-apa lah ya, karena kita mah gak suka keramaian ya orang-orangnya. Terus emang ada beberapa tempat yang emang udah ditutup, gak bisa kita malum ya sekarang jam berapa juga. Yes. Emang iya, ini tuh Karang Resi itu tutupnya jam 10 malam. Tapi 10 malam sekarang aja udah sepi, apalagi nanti ya, atau mungkin nanti sore rame. Nanti malam ramai ya, nanti hai, malam. Kan malam Minggu ya sekarang. Iya, betul. Karena kita kesininya malam Minggu tapi sore ini masih sepi. Oke, jadi ada tempat makan. Kita habis foto-foto dulu sebentar. Iya, tapi gara-gara terlalu sore jadi pada tutup deh. Gak bisa masuk ke apa? Farmhouse yang ada labirinnya itu loh. Paling sekarang kita mau coba ke tempat matahari ya. Yang yeah, matahari itu. Semoga gak tutup ya. Masih yo, bisa nge-shoot guys buat kalian nih. Makanya kalian kalau nonton jangan semenit dua menit. Gak maksa sih, cuman kayak gak sesuai effort kita gitu. Kita bikinnya niat loh. Iya guys. Sesuai permintaan kalian, kita kalau bikin video, oke, okay, ikutin kita terus. Oh cute. Ya bisa. Kayak batu kan. Kita cobain. Seru. Wow, enjoy dan seram sekali. Kita udah nyampe. Jangan mulai. Udah itu 14 detik. Gimana Tan? Sungguhnya sekali.
pemandangan di sini, apalagi di tema aku ya. Udah gitu geli. Oke, jadi kita udah di Karangresi, kita udah foto-foto dulu di sana di bunga matahari, terus kita mau cari musola dulu ya guys. Terus ini di belakang ada semacam apa ya? Ini juga apa spot foto gitu loh, bagus buat spot foto. Nah, buat kalian yang mau yang kesini terus mau makan-makan di sini juga, ini nih tempat kebiok-kebiok ini. Jadi tempat makan itu tempat makan semua. Ya, jadi kalian harus reservasi dulu. Dan ini makan baru bisa kesini. Bila kalian lapar, bisa kalian cari makanannya juga ya, Ma. Tapi kita mau coba dulu gimana rasanya ya. Jadi datang kita. Come on. Padahal tuh lihat guys, ada spot foto cantik. Bagus ya. Lihat, ini kalau malam tempat makannya cantik banget. Kayaknya bagus banget kalau malam. Kan HP malam, Cen. Nanti dia. Ya. Yes. Oke, okay, guys. Jadi ini ada tempat-tempat buat makan di sini. Masih panjang ke sana, terus ada tempat mainan juga buat anak-anak. Kalau kalian bawa saudara atau anak kecil, kalian bisa main di sini. Kolam gitu. Di sini ada musola, toilet, saungnya, dermaganya. Di sini juga ada tong sampahnya banyak. Jadi ini bakal bersih banget loh. Sama sekali nggak ada sampah. Ini tempat para chef masak-masak di sini. Pada masak di sini. Cantik ya. Ini bagus banget tuh. Kalian bisa lihat. Kayak jembatan gitu. Ini kita lagi jalan mau ke musala. Lihat, ini airnya sampai sumpah aku kok rindu mandi. Suaranya itu suara air. Aku pengen minum air kolam itu, haus. Lihat kayak banjir. Kita nemu musalanya di sebelah sini. Nah, tapi itu entah tempat apa ya. Nih, aku sih jarang masuk.